Semoga perkembangan. Sebanyak hampir 100 orang atlet binaraga sekepulauan Riau mengikuti kontes yang diselenggarakan pada Sabtu malam 6 Oktober 2018 dalam rangka ulang tahun Kepri Mall Kota Batam. Kontes ini menggelar dua cabang, yaitu bagi pemula yang diikuti sekitar 50 atlet dan middle yang diikuti 40 atlet serta memilih para juara. Kontes yang diselenggarakan bekerja sama dengan salah satu distributor suplemen asal Malaysia ini akan memilih satu orang peserta untuk menjadi ikon Mr. Misotropin 2018. Menurut penyelenggara kontes binaraga Misotropin, Joni Masrul, pemilihan Mister ini adalah yang pertama kali dilakukan dan direncanakan akan berlanjut setiap tahunnya di Batam. Tim juri merupakan para atlet yang telah berprestasi hingga setingkat Asia. Untuk pesertanya, untuk kelas pemula itu ada sekitar 40 orang. Dan untuk middle-nya ada 50 orang. Dan di antara itulah yang akan kita ambil sebagai misternya di Kota Batam. Ajang pemilihan binaraga terbaik se-Kepri ini selain untuk memajukan prestasi atlet di Kepri, juga bertujuan untuk mempersatukan serta merangkul semua pecinta olahraga binaraga dari semua tempat-tempat fitness yang ada di wilayah Kepri, khususnya di Kota Batam. Hadiah yang diberikan berupa tropi dan uang jutaan rupiah sebagai pembinaan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.